dini hari. Jaga. Jangan lupa gosok gigi. Jaga. Mandi pagi, sarapan yuk di pinggir kali. Jaga. Sambil menikmati pemandangannya, saya langsung memesan beragam hidangan favorit yang ada di kedai Kopitiam yang berlokasi di Jalan Kayun, Surabaya. Kalau area outdoor dihiasi pemandangan kali dan angin sepoi-sepoi, di dalam ruangan pengunjung bisa loh melihat langsung proses masaknya. Tapi siap-siap, aroma rempahnya akan tercium selagi menunggu pesanan datang. Di balik aroma makanan yang otentik itu, ternyata ada rahasianya loh. Kira-kira apa ya? Untuk rasa segala macamnya kita semiripkan mungkin, seotentikan mungkin dengan Kalimantan itu seperti apa. Makin penasaran ya? Lihat nih pesanan saya. Ada chicken char siu, bubur sapi, choy pan, hingga roti serikaya. Kalau minumannya sudah pasti ada teh dan kopi tarik, coklat malai, es sari kacang hijau yang katanya sih paling otentik. Wah, pesanan saya sudah datang semua. Ternyata banyak juga ya. Mari kita coba satu-satu. Kalau mau menu berat, nih ada chicken char siu, warnanya merah menyala menggoda. Tekstur ayamnya empuk dan ini gurih ya. Ada rasa smokinya karena tadi dipanggang. Kemudian ada tambahan kuah kari. Gurih. Saya juga beberapa kali kesini itu pingin bubur daging sapi tapi kosong, kehabisan. Terus ini kok lagi ready. Sesuailah dengan lidah saya. Rasanya enak. Ada asam-asamnya gitu, segar. Aneka makanan di sini dijual mulai dari harga Rp13.000 hingga Rp34.500. Sementara untuk minumannya mulai dari Rp6.000 sampai Rp18.500. Kalau ingin sarapan, Anda bisa datang setiap hari mulai dari pukul 7 pagi. Tapi kalau ingin nongkrong, bisa sampai jam 11 malam pada hari biasa dan sampai jam setengah 1 malam pada akhir pekan. Satu ini namanya Ciamso atau kepanjangan dari Ciami Soro yang berarti enak banget. Serupa, di sini juga menyediakan beraneka ragam hidangan mulai dari makanan ringan, berat, dan minuman kaya rempah. Ya, rempah yang digunakan di makanannya merupakan perpaduan rempah Indonesia dengan rempah impor dari Singapura. Kalau selai, kebetulan kita langsung impor dari Singapura. Terus ada beberapa rempah seperti ngohyong. Terus ada juga minyak yang untuk ayam Hainan itu juga kita import. Selain itu kita kombinasikan dengan kekayaan lokal ya. Jadi akhirnya muncul menu-menu Ciamso yang sekarang ini. Karena sudah gak sabar, mari kita makan. Kalau mau yang lebih ringan, ada bubur ayam Hauce. Jadi lauknya ada ayam grill dan ada telur pitan. Atau kalau mau cemil-cemil, ada wonton kuah Singapura. Wow, kuahnya gurih, creamy, tapi ringan. Dan kalau mau dessert, bisa cobain gelato roti dingin. Ada es krim di atasnya. Seger, manis. Kudapan dan makanan berat di sini dibanderol mulai dari harga Rp18.000 hingga Rp59.000. Sementara untuk minumannya mulai dari harga Rp17.000 sampai Rp26.000. Enak.
enak sih, karena jarang ya ada menu yang kayak gitu juga. Nggak biasa, menunya nggak biasa, terus rasanya juga enak, porsinya juga besar gitu, jadi kenyang. Selain sarapan, pengunjung juga bisa loh kalau mau nongkrong atau bahkan menggelar pertemuan di tempat ini. Kanza Tamarindora, Heru Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.